Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di MI Channel. Dalam kesempatan ini saya akan share cara melihat siapa saja yang sering melihat foto profil WhatsApp kita menggunakan sebuah aplikasi. Namun aplikasi ini sudah tidak tersedia di Play Store. Jadi kemarin ada yang request di kolom komentar, tolong carikan aplikasi untuk melihat siapa saja yang sering melihat foto WhatsApp kita. Di saya lalu searching di Google dan menemukannya. Dan aplikasinya seperti ini. Untuk Anda yang mencarinya bisa mengklik linknya di kolom deskripsi. Oke guys. Dan berikut saya akan berikan cara menggunakan aplikasi ini. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, tambah-tambahan saya menyarankan untuk mengklik tombol subscribe lalu tekan loncengnya agar channel ini tetap berkembang. Bila sudah, kita langsung ke. Oke guys, untuk menontonnya kita memerlukan sebuah browser, entah itu UC browser ataupun Google Chrome. Nah, saya memakai Google Chrome. Atau untuk Anda tinggal klik saja linknya di kolom deskripsi. Nah seperti ini guys aplikasinya. Nah di sini juga kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang tidak ada di Play Store. Kita tinggal download aja aplikasinya. Oke guys, sedang mendownload, kita tunggu saja proses downloadnya hingga selesai. Oke guys, setelah selesai kita menurunkannya dan berikutnya kita pasang, tapi sebelumnya kita buka dulu pengaturannya. Kita izinkan dari aplikasi yang tidak diketahui ya. Oke guys, sedang memasang, kita tunggu proses. Oke guys, sedang memasang aplikasinya, kita tunggu prosesnya. Dan proses pemasangan telah selesai, kita klik buka. Sedang membaca profil WhatsApp Anda. Lalu kita klik izinkan. Tunggu sebentar. Dan sudah terbuka guys. Nah, inilah kontak-kontak kita yang sering melihat atau mengintip profil WhatsApp kita. Nah seperti ini guys ya, ini adalah daftar orang-orang yang sering melihat atau kepoin profil WhatsApp kita. Nah, oke guys, untuk Anda yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like lalu share ke media sosial Anda. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui cara membackup dan mengembalikan pesan WhatsApp, silahkan tonton video saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.